Saya dapat informasi bahwa penonton kita 1000 orang berada di luar studio. Baru kali ini ada acara penontonnya dalam perjalanan. Ini di sini aja ya. Dalam perjalanan ini. Tapi gak apa-apa. Berarti acara tetap harus berjalan. Kita hibur untuk semua orang di Indonesia. Kalau begitu bagaimana sekarang kita bacain berita sendiri dan kita ketawa sendiri ya. Oke, baiklah. Seorang hacker di Filipina berhasil mempublikasikan nomor ponsel yang dia klaim sebagai nomor dari Presiden Filipina Benigno Aquino. Ya. Orang Filipina ini GR, baru dapat nomornya Benigno Aquino udah GR banget. Benigno Aquino yang Presiden Filipina. Yang ini gambarnya nih. Atau salah? Coba kalau Benigno Aquino, kalau di Indonesia ini gambarnya Benigno Aquino nih. Itu penyanyi dangdut. Tapi kenapa dia bisa merasa mengklaim punya nomor telepon itu? Mungkin dia adalah orang atau vendor satu-satunya di keluarga kerajaan yaitu untuk isi pulsa para anggota kerajaan. Udah presiden masih pulsa isi ulang. Ya. Ketawa yuk. Baiklah, langsung berita kedua. Lebih lucu kalau nggak ada belum. Rakyat kota Salapa. Salapa yang ini ya? Bukan, itu kelapa. Itu. Salapa, Meksiko mengangkat seorang kucing menjadi wali kota. Karena sudah bosan dipimpin oleh politisi korup yang tak memikirkan rakyat. Dan mereka juga menyamakan politisi korup dengan seekor tikus. Bah, kucing diangkat jadi wali kota. Tapi katanya setiap sebulan sekali, setiap hari mereka 4 kali bolak-balik ke Jogja. Kenapa? Cuma di Jogja yang ada nasi kucing. Ketawa ya! Wah, lucu sekali Pak Ari. Makasih. Ya baiklah. Dipuji penonton. Anda mempertawakan diri baiklah. Sendiri. Seorang pegawai bank di Jerman dipecat karena salah melakukan transaksi. Aduh. Karena mengantuk, pegawai yang seharusnya transfer dana 64,20 euro salah input menjadi 222 euro. Banyak banget. Wah, dia dipecat. Tekor dong. Tapi sebenarnya masih misterius siapakah pelakunya. Hampir saja kalau dia kepleset ketahuan siapa pelakunya. 212. Wiro Sabdong dong. Wah! Ketawa ya. Dan sepertinya setiap orang baik akan memiliki nasib yang baik. Seperti hanya orang yang satu ini. Dia berasal dari Korea. Di mana di Korea sendiri semua orang operasi plastik untuk memperbaiki jenis tubuhnya, bentuk tubuhnya. Gak mau gemuk dikurusin, gak mau pesek dimancungin, tapi dia enggak. Cuma dia mampu buktikan bahwa dia justru yang terbaik di Korea untuk bidang entertainment. Orang tersebut mampu ya menunjukkan bahwa videonya sudah ditonton hingga 1,6 miliar lebih di YouTube sampai hari ini. Luar biasa. Ya. Dan bahkan dia adalah mungkin entertainer Korea yang paling gemuk sekarang ini ya. Paling tapi gemuk. Semua orang tahu apa yang dilakukan. Artinya apa namanya gerakannya dia seperti apa. Siapa nama orang ini? Sai. Tepuk tangan yuk. Oh, yang di rumah. Iya. Belum ada tepuk tangan ini dari sini. Belum. Okay. Ya, untuk buktikan bahwa Sai ini sangat berprestasi sekali dan perlu ditiru untuk mungkin salah satu di antara orang Indonesia mampu melakukan hal yang sama. Ini beberapa fakta yang tentunya juga yang mampu dilewati oleh Sai daripada orang-orang Asia yang lainnya. Yang pertama adalah dia tampil dalam acara Ellen DeGeneres. Waktu itu Britney Spears yang menjadi bintang tamu di Ellen DeGeneres dan mendapat kejutan dipertemukan dengan Sai saat dia bilang ingin belajar dance Gangnam. Ya bahkan Britney sendiri minta diajarin Gangnam ya. Luar biasa. Fenomena Gangnam sangat luar biasa sekali. Sampai saya buat Gang 7 dan Gang 8 itu cemburu. Gang 6. Gang 7, Gang 8 itu cemburu. Dia doang kita gak diangkat pak. Ya berikutnya. Yaitu dia tampil dalam American Music Awards. Nah pada ajang penghargaan American Music Awards tahun 2012. Sai sukses memeriahkan pada akhir acara. Bahkan
Musisi top di Amerika yang hadir pun ikut berjoget Gangnam Style. Luar biasa tuh. Ini buktikan ya, bahkan dalam acara sebesar American Music Award itu belum pernah semuanya tuh satu tempat itu menari dengan gerakan yang sama. Ya, karena gerakannya mudah ditiru dan juga sangat catchy sekali ya. Tapi enggak pakai celana yang sama sih kayak Shay. Oh enggak, itu enggak. Hanya untuk mereka yang mempunyai penyakit turun bro. Baiklah, yang berikutnya adalah acara American Idol. Nah, saya bakal mengisi acara ajang pencarian bakat terkenal di dunia pada final American Idol season 12 yang diadakan bulan Mei lalu. Dan saya membawakan lagu terbarunya yang berjudul Gentleman. Mungkin perbedaannya Gentleman sama Gangnam Style, begini. Tapi ini bedanya begini aja. Dan saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang heboh juga. Dikarenakan gerakannya mudah dan mudah ditiru. Dan kembali lagi dia membuat sesuatu fenomena ya. Ini ada beberapa fakta unik tentang Shay. Seperti kita ketahui, di YouTube itu untuk penampilan Shay yang di Gangnam Style mencapai lebih dari 1 miliar viewers. Kalau Gentleman pun sudah mulai 4 jutaan lebih, ratusan juta ya untuk viewersnya. Tapi ternyata dia belum mendapatkan dan merasakan keuntungan tersebut. Oh, jadi dia belum dapat, bahkan dari label rekaman dari iTunes pun dia belum dapat transferan kayaknya. Oh gitu ya, kasihan sekalian belum merasakan. Tapi yang pasti banyak sekali produk yang sudah menempel sama dia. Iya. Dan popularitasnya dia pun sudah mempermudah hidupnya dia sekarang ini ya. Ada lagi faktanya mengenai pendidikan dari Shay adalah dia lulus SMA, pindah ke Amerika dan kuliah di University of Boston. Ya. Namun hanya bertahan satu semester saja, Shay berhenti kuliah dan beralih sekolah tepatnya si Eddie nih. Sekolah Eddie. Musik Berkeley. Berkeley College of Music. Dan sempat belajar menulis musik kontemporer dan musik sintetis. Benar, berarti musiknya secara akademis deh ya. Dan akhirnya penyanyi Korea terkenal ini memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya, tapi memilih untuk kembali ke negara asalnya, yaitu Singapura. Korea Selatan. Berikutnya adalah nama Shay sendiri itu berarti psycho. Jadi diambil dengan arti psycho, karena dia itu tergila-gila musik, menari, dan juga perform. Jadi ada saya sendiri itu adalah psycho. Psycho akan musik dan menari. Oh, saking psychonya dia telah membuat psycho banyak sekali orang di dunia dengan gerakannya ya. Dan fakta berikutnya, saya pernah dipenjara 2 kali. Lantaran dia pernah ketahuan merokok. Maksudnya ketahuan menggunakan marijuana. Dan satu lagi karena tidak menyelesaikan wajib militernya selama 21 bulan. Jadi semua orang termasuk artis itu harus wajib militer. Gitu. Kita gak ada tapi di Indonesia ya. Wajib gak ada di Indonesia ya. Dan pada tanggal 4 Oktober, saya pernah menggelar konser gratis di Seoul Plaza. Dan konser tersebut juga sukses dihadiri 80 ribu penggemar saya dari Korea. Iya, luar biasa. Wah, banyak. Ada lagi fakta terakhir. Fakta terakhir yaitu lagu fenomenal Gangnam Style ternyata diambil dari album ke-6-nya justru. Jadi saat itu sudah memproduksi 6 album dan yang paling ngehits ternyata Gangnam Style dan itu berasal dari album yang ke-6. Makanya dia mendapatkan beberapa penghargaan ya. Makanya Gangnam, benar. Kalau album ke-7 pasti namanya Gang 7. Jadi album saya sebutannya Gang. Boleh ya kita ngarang ya? Kan enggak ada yang lihat itu. Iya. Ya, baiklah. Sebagai bukti bahwa fenomena Shay udah mewabah kemana-mana, Tonight Show punya versi generik dari Shay. Yes. Ingin tahu seperti apa? Gak kalah heboh dengan Shay. Inilah dia, Gentleman versi Tonight Show. Alangkah mula, we
the father gentleman. The gentleman.